Woi, mantap guys, Argus albino. Nah, eta bener. Duh, cantik. Aduh. Loncat ikannya. Emang cana mah gitu ya, Pak, loncat itu. Maaf, kita bungkus satu lagi yang yellow vepeng. Di sana udah ada Argus albino terus. Yoi, halo guys, kembali bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini masih berada di tempatnya Arwana Jaya. Dan untuk sekarang kita akan beli ikan guys, ikan yang lumayan gue incer gitu. Jadi yang pertama di sini pengen beli cana Argus albino, Kiton Argus ya. Yang sama aja ya Pak? Sama aja. Yang mana kira-kira yang mana? Coba pilihin aja. Pilih aja boleh ya Pak? Boleh, bebas. Pengen yang sebelah sini mungkin Pak? Boleh. Wih, mantap guys, Argus albino. Mantap. Jadi ini proses packingnya apa? Iya, biar enggak apa namanya, biar enggak terlalu stres, biarin. Biar aman sih ikannya. Biar aman ikannya. Nah, cuma ininya doang kecil. Sengaja bukan apa-apa. Ya Pak, biar enggak apa, biar cepat bisa diambil. Bener Pak, kalau di akuarium gede mah susah diambilnya Pak. Coba entar. Ya. Benar. Mantap guys. Pak, Kang. Ini yang mana? Yang sebelah sini, Pak. Ini. Nah, eta bener. Duh, cantik. Argus albino guys. Dulu saya juga pernah Pak punya Argus, tapi yang biasanya Pak yang hitam gitu. Yang hitam ini kecil. Oh, ada juga Argus yang hitam Pak. Oh, ada juga guys Argus yang hitam. Jadi selain yang albino hitam, ada juga yang hitamnya guys. Cuman lama berkembangannya. Oh iya benar Pak, tumbuhnya lama ya Pak. Bener. Lama banget. Iya, dulu saya beli itu di Parung Pak. Kan di Sukabumi kayak masih jarang dulu tuh Pak. Jadi ini lagi proses packing untuk yang Argus albino guys. Mantap. Aktif ya Pak, meskipun tadi jatuh ya Pak. Aktif ya. Aktif tuh. Ya boleh Pak, yang itu aja Pak. Coba ini dulu, pakai ini. Wow. Nah ini diisi oksigen ya, sebelah sini kan. Sekarang lagi proses pengisian oksigen biar ikannya aman. Dan ini tuh lokasinya di Cibadak ya, deket pasar ya Pak? Ya deket pasar. Deket pasar guys. Gang Kristin. Gang Kristin namanya Pak. Paling juga 50 meter dari depan. Oh iya deket sih. 50 meter dari depan jalan. Depan jalan raya Pak? Iya jalan raya. Bukanya dari pagi sampai jam 10 malam. Dari pagi sampai jam 10 malam guys. Silakan. Untuk jam bukanya. Setiap hari tuh Pak? Setiap hari di Cibadak, di pasar Cibadak, Gang Kristin. Mantap guys, datang ke sini aja atau nanti bakal dicantumin WA dari Arwana Jaya ini. Nanti tinggal dihubungin aja lah kalau mau cek dulu ikannya gitu. Iya. Atau lo mau langsung datang ke sini pun nggak akan gagal ke sini mah guys. Mantap tuh. Mantap guys. Argus albino. Terus hoyong YFF kan Pak? YFF boleh. Ibu, maaf. Kita bungkus satu lagi yang yellow vepeng. Yellow vepengnya satu boleh. Yep. Nah jadi setelah tadi kita bungkus Argus albino, kita akan selanjutnya beli yellow vepeng. Ini yellow vepengnya gede guys, jadi bakal dikontengkan bersama ikan-ikan predator. Yuk kita ke depan. Ayo masuk. Iya. Tuh masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, yuk masuk. Ya. Nah, jadi untuk yellow vepeng ini ada di sini di dalam. Karena di depan udah nggak muat ya Pak? Nggak muat, jadi, semuanya penuh. Jadi nggak ke bagian tempat. Boleh milih Pak? Boleh milih aja silakan. Ya. Bebas di sini Pak. Taruh ambil ini dulu. Ya, Pak. Gede-gede guys. Gede-gede. Gede-gede banget ini yellow vepengnya. Sitnya sih. Yellow vepeng ini sebenarnya kalau di Sukabumi jarang banget, bener banget. Apalagi sampai segede-gede gini tuh serokannya jarang gede-gede. Untuk yellow vepeng. Biasanya yang ukuran-ukuran kecil itu baru ada biasanya. Tapi kalau ukuran ini 5 jari sih. Ya mungkin 4-5 jari lah kalau jarinya gede gitu. Ini bener-bener gede deh, cocok banget untuk di tanknya. Kebetulan sama ikan-ikan gue di rumah kan gede juga ya, kayak misalkan Oscar, Parrot, yang apa, koi dagar, peacock bass gue kan lumayan ya. Kalau ikannya kecil mah dibully. Jadi harusnya sih ikan yang segede gini aman untuk dikonteng di rumah. Nah, kita akan diserokan.
kita nyarok sendiri nih guys. Silakan. Izin ya Pak. Ah silakan nggak apa-apa. Aduh yang mana? Yang ya? Bagus ikannya yang itu. Yang mana ya? Yang mulus. Mulus ya. Ini soalnya kayaknya ini apa dari kolam langsung dibawain. Oh, bener ya Pak. Makanya jadi mungkin banyak ini Kak kayaknya. Nah yang ini aja guys. Nah yang ini nih cakep nih. Nah no ya Pak. Boleh. Nah siap. Boleh jadi di sini mah bebas ya Pak, boleh nyerok sendiri, boleh milih-milih bebas. Kalau mau turun juga ada di atas. Wow. Ini nginep di hotel di sini. Jadi ini ikan yang kedua yang dibeli guys. Bocor nggak Pak? Iya, kita di situ diatur lagi. Oh ya, dua lapis ya Pak. Nah guys, ganti. Kita keluar lagi guys. Gantiin dulu. Punten ibunya dong ngaribakin. Ah, Yos ibu, aduh ngare repot. Iya enggak. Ngare repot tuh ibu Yos. Jadi tadi karena bocor plastiknya, ditambahin plastik lagi ya Pak? Iya, diganti sama yang baru. Biar enggak itu tuh ditaliin gitu ya Pak? Biar enggak bocor gitu ya Pak? Oh dan dibalikin gitu ya Pak? Iya dibalik. Oh. Biar kelihatannya maco. Ah. Biar aman guys. Nah, kelihatan. Gede ini guys, gede banget ini yellow vaping-nya. Benar-benar cakep. Jadi untuk kali ini kita bungkus 2 ekor ikan aja. Meskipun sebenarnya banyak banget yang bikin saya tertarik itu banyak banget. Kayak Oscar tuh cakep-cakep banget sih. Tapi nanti dulu lah. Uangnya masih terbatas ini Pak. Masih budget pelajar. Jadi kita beli 2 ekor dulu. Mungkin nantilah bulan depan apa kapan minggu depan mungkin kalau ada uang. Ada uang lagi mungkin kita beli lagi guys. Insyaallah langganan Pak. Iya. Kalau ada ikan-ikan baru lah nanti kita kesini lagi guys. Di dobelin biar enggak ini. Noh. Sip. Fat ukurannya badan. Ya. Pokoknya enggak akan nyesel guys main ke sini. Main aja dulu lah gitu. Kalau main boleh, Pak? Boleh. Main boleh ya, Pak? Lihat-lihat, Pak. Boleh. Bebas. Main-main boleh. Main boleh. Sambil ngopi. Mantap, guys. Mantap banget ini. Jadi ini udah lagi di packing ya guys untuk ikan yellow vaping-nya. Yang di sana udah ada Argus albino, terus yang di sini yellow vaping. Ini buru-buru ke sini guys karena ditakutkan rebutan ya Pak. Rebutan itu. Soalnya satu lagi. Gak ada lagi. Cuma 10 ekor tadi. Argus albino Pak? Iya. 10 ekor. Boleh gua habis deh satu. Sekarang satu lagi guys. Tadi 10 ekor, sekarang satu lagi. Parah. Satu lagi. Makanya buru-buru ke sini gitu guys. Tadi dari Cikidang ke sini. Oh, dari Cikidang. Jauh-jauh. Cikidang mah. Jauh-jauh. Jadi makanya tadi saya buru-buru ke sini Pak, pulang kerja langsung berangkat ke sini. Karena bener banget ini kalau enggak buru-buru habis ini. Habis. Tadi itu katanya sebelum saya ke sini ada 3 ekor, terus tadi saya ambil 1 jadi tinggal 1 ekor. Iya. Jadi pas di perjalanan saya ke sini udah satu yang sold out gitu. Mantap. Yellow vaping-nya. Mantap. Gede banget ya. Mantap guys. Nah, kita akan bayar guys. Jadi sebenarnya 200 nya Pak? 19. 19 US Pak? Ya. Ada diskon guys. Atur nuhun ya Bapak. Nah, ini Pak. Iya, terima kasih. Mumpung ada uang baru gajian langsung. Alhamdulillah Pak. Nah, ya terima Pak. Kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Semoga ikannya awet. Ya, begitulah. Semoga sehat gitu kan ikannya Pak. Dan di sini juga semoga makin sukses ya Pak, makin berkembang. Amin. Bakal ke depannya juga bakal nambah lagi ini apa? Diluasin ya Pak? Iya, diluasin. Ya, nanti juga bakal diluasin segini segala jenis ikan ada. Nah, insyaallah ya. Jadi insyaallah untuk ke depannya bakal makin banyak ikan yang lebih banyak lah ya Pak. Iya.
sip. Dikumpletin semuanya. Ya, bakal dari makin yang dikumpletin yang receh-receh sama yang agak yang gede-gedean ya, Bang. Iya, betul. Sip. Jadi ya, gitu aja guys untuk di video kali ini. Video gua yang review tempat Arowana Jaya ini. Jadi banyak banget ikannya. Dan tadi tuh alamatnya di mana, Pak? Di Cibadak apa? Di Cibadak, Kebun Pala Gang Kristin. Kebun Pala Gang Kristin, belakang SD2. Belakang SD2, daerah Cibadak pokoknya, guys. Nah, nanti bakal dicantumkan WA-nya di sini nantinya, pokoknya ada WA nanti. Dan bagi yang pengen beli atau yang pengen mampir, yang lihat-lihat, insya Allah nggak bakal gagal ke sini, guys. Jadi langsung aja mampir ke sini. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye. Hatur nuhun, Pak. Punten ngerepot ya, Mas.